Okey, video kali ni nak bercerita pasal siri cerita hantu ataupun kita panggil siri puaka daripada Penerbit X, iaitu bawah terbitan PTS juga. Okey. Kali ni ialah nama dia Puaka Tangki Air Sekolah. So saya terlebih dulu saya nak minta maaf jika ada dengar saya daripada suara saya dan juga background music sebab ialah weekend, hujung minggu. So agak meriah di sini. Saya tadi pun nak buang macam mana suara-suara tu, okay, tapi tak apalah. Terbitan tahun ni 2020. Okey, ada 3 orang penulis iaitu Ria Del Osmera dan juga Dr. Zaki Zainul. Dan ketiga ni adalah penulis yang hebat bagi saya, dia orang sangat hebat. Okey. Saya cerita terus lah, ya. Ini sedutan daripada salah satu cerita yang ada. Okey, cerita yang pertama yang dikisahkan adalah tajuknya Mangsa oleh Ria, di mana dia menceritakan misteri tangki air sekolah yang terjadi yang menghantui kehidupan seorang pelajar Fahrin dan dibawa-bawa sehingga ke zaman generasi anak saudara dia. Okey, dia ada lompatan-lompatan macam tahun lepas, tahun kini. So bagi saya jangan cerita dia agak smooth juga. Okey, dia tak adalah walaupun ada flashback dan sebagainya, itu tidak mengelirukan, kita boleh faham jalan cerita dia. Okey. Yang kedua adalah Del Osmera, tajuk dia Jembalang. Okey, still misteri tangki air sekolah, tapi ini misteri yang menghuni, yang menghantui adik Iwan. Iwan tu watak utama. So cerita dia untuk mengungkaikan dan menyembuhkan adik Iwan yang kerasukan. So apa yang terjadi, apa yang diorang buat dan kenapa misteri, kenapa tangki sekolah air, apa nama, puaka di tangki air sekolah tu menghantui diorang. Okey. Yang jalan cerita pun tidak mengelirukan, boleh faham. Ada thriller, dua-dua cerita ni ada thriller dia, ada misteri dia, okey, ada keseraman diorang sendiri. Yang last sekali adalah daripada Tuan Zaki Zainul, iaitu Nenek Karipap Yang Tersakiti. Okey, antara ketiga-tiga cerita ni saya paling suka yang nombor tiga ni lah, sebab dia lain sikit daripada lain. Dan ada komedi sedikit. Okey, misteri pun ada. Dia cerita pasal Aidil, seorang pelajar sekolah yang dan juga bekas-bekas senior dia, 5 orang bekas senior dia yang berkait dengan misteri ni lah. Misteri puaka air ni lah, puaka air, puaka tangki ni. So ada jalan cerita dia pun menarik bagi saya, so not baca. Dan ada plot twist dia juga. Okay, memang ada, tajuk dia sendiri pun dah plot twist lah sebenarnya. So korang akan dihidangkan dengan pengembaraan cik Aidil, guru dan rakan-rakan bagi melengkapkan misteri puaka air ni lah. Okay, a bit fun, so korang boleh baca. So saya boleh ratekan, bagi rating buku ni, keseraman dia tahap biasa. Penampakan yang ada dalam cerita ni pun tidak menyeramkan, biasa saja. So korang boleh baca, insyaAllah tak ada terbawa-bawa dalam mimpi. Nilai yang ada dalam ni pun saya dapat nilai persahabatan, kekeluargaan, dan dia juga menerapkan sifat kalau macam terlalu curiosity, maksudnya terlalu ingin tahu, itu juga sesuatu yang membahayakan dalam diri sebenarnya. So kita kena bersederhana dalam apa juga yang kita lakukan. Okay, jangan terlalu lebih-lebih. Kadang-kadang berlebihan itu akan memudaratkan diri kita sendiri. Okay. Buku ni korang boleh beli dekat website PTS ataupun pergi kedai buku fizikal diorang dekat Selayang ataupun akaun Shopee, Book Cafe. Okay, kita jumpa next video insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.